Sajroning kitu program Citarum Harum bakal ngaupkeun mang ratus-ratus mahasiswa anu kuliah kerja nyata atau KKN di sababaraha sektor. Eta mahasiswa teh bakal nalungtik turta ngalakonan inovasi pikeun nyieun bongbolongan anyar minangka ketak anu merenah turta gancang lebah ngarojong program Citarum Harum. Program Citarum Harum anu dipaju ti saprak sababaraha bulan katomperakeun beuki dihangkeutkeun kiwari. Lianti nindak sajumlah pabrik anu ngarembak aturan ku cara nutup saluran pamijenan cai limbah kawalungan, pihak Satgas Citarum Harum oge nibanan sanksi panggeuing ka pihak pabrik atau pausahaan anu ngarembak aturan. Kiwari program Citarum Harum nampa bantuan tenaga timang ratus-ratus mahasiswa Universitas Airlangga katu Telkom University. Eta mahasiswa bakal kuliah kerja nyata atau KKN langsung di lokasi atau mangpirang sektor anu lokasina ti mimiti lalawak Sungai Pancai nyaeta Situ Cisanti tepi ka lalawak tengah Walungan Citarum. Yang pertama akan mengumpulkan data, dia akan survei permasalahan yang ada di sepanjang Sungai Citarum dari hulu sampai hilir. Terus dia akan membuat inovasi, akan membuat terobosan baik secara teknologi, secara ilmu ataupun yang lain-lainnya sesuai dengan bidang ilmu masing-masing mahasiswa. Komandan Sektor 7 Citarum Harum, Supriyadi Nandeskin, pihakna ngabagiakeun kalawan HD eta KKN mahasiswa. Pihakna miharep mahasiswa bisa rukun gawe jeung reng-renganana ngaliwatan hasil laporan anu akurat sarta nyieun bongbolongan anyar minangka tarekah anu gancang keur ngarojong program Citarum Harum. Rezitia Prasaja, Bandung TV.